Halo guys, kembali lagi di channel utama nih. Jadi hari ini Ani mau mereview gacha motor baru nih, gacha plus. Jadi di sini pembukanya aja udah bagus ya. Kayak ini tuh bagus gitu loh, warnanya ungu-ungu biru gitu. Estetik lah ya pokoknya. Nah, oke, langsung aja kita review. Oke, kita coba lihat ya tangan, apakah ada tangan baru, siapa tahu aja ada tangan baru ya kan. Oh, ada tangan baru guys, ini guys. Oh, ini ya, kalian bisa lihat nih tangan barunya, lucu-lucu ya guys. Oke, selanjutnya kita lihat di rambut. Apakah ada rambut baru? Mari kita lihat guys. Mana ya rambut baru? Oh, gak ada. Oh, ini kayaknya cuman ini doang deh. Terus ini kayak basic gitu. Oke, kita lihat di poni. Apakah ada yang baru? Poni, rambut poni, mana yang baru? Oh, gak ada ya guys. Ini kayaknya gak ada guys. Gak ada yang baru poninya. Oke, kita lihat di rambut belakang nih, back hair. Oh, ini doang yang baru ya. Ini juga baru sih. Oke, itu doang ya. Kita lihat di ponytail. Apakah ada kunciran baru guys? Oh, ini baru guys ya. Unik sekali ya ini kuncirannya. Oke, kita lihat di mata. Apakah mata ada yang terbaru guys? Mana mata yang terbaru? Oh, ini mata baru guys. Matanya mirip mirip gacha Nox ya. Mirip gacha Nox yang dulu. Nih, cantik-cantik ya. Oke, kita lihat di pupil. Apakah ada yang baru pupil? Oh, ini pupil baru guys. Ini juga, ini baru gak sih guys? Sama ini baru gak sih? Oke, kita lihat di mulut. Apakah ada yang baru? Oh, ini mulut ada yang baru guys. Lucu-lucu ya ini. Oh, lucu. Oke, kita lihat di face shadow ini. Apakah ada yang baru? Oh, sama seperti gacha club aslinya ya. Blush, apakah ada yang baru? Oh, ini baru ya guys blushnya nih. Lucu banget. Nah, ada banyak nih guys blush terbarunya. Oke, itu aja. Kita lihat di topi. Apakah ada topi baru? Gak ada topi baru guys. Kita lihat di aksesoris, siapa tahu ada. Ini baru gak sih? Terus mana lagi yang baru? Mana? Ini bukan baru ya ini. Ini udah lama gitu. Di gacha club asli juga ada. Oh, ini baru guys. Nah, ini baru, ini baru. Ini kayak anunya pet axolot ya. Gue juga gak tahu sih, soalnya mirip-mirip ini. Ini ada earmuff. Ini ada kayak cepit rambut gitu. Dan ini telinga-telinga hewan ya. Ada sapi, ada beruang, dan lain-lain. Kita lihat di kacamata apakah ada. Oh, ini kacamata ada yang baru ya guys ya. Nah, ini kita lihat di aksesoris muka apakah ada yang baru. Ini baru gak sih? Gak, kayaknya gak ada yang baru. Itu aja. Kita lihat di shirt logo. Oh, ini ada baru nih guys, Hello Kitty ya. Sama ini ada donat baby angel. Oke, itu aja guys. Kita lihat di baju apakah ada yang baru. Oh, ini bajunya ada yang baru nih guys. Nih banyak ya. Tuh banyak modelnya ini juga. Macam-macam lah.
Oke, itu doang. Kita lihat di lengan, apakah ada lengan baju yang baru. Oh, ini guys, lengan baju yang baru nih guys. Oh, lucu-lucu dan keren-keren ya guys. Dan kita lihat di rok, apakah ada rok baru nih. Mana-mana rok baru, apakah ada rok baru. Oh, ini rok barunya guys. Oh, bagus-bagus ya. Kita lihat di jaket, apakah ada yang baru. Oh, ini jaket baru guys. Dan kita lihat di kaos kaki. Oh, ini kaos kaki baru ya, lucu banget. Oke, itu aja. Kita lihat di sepatu. Gak ada yang baru nih kayaknya. Oke, kita langsung lihat di properti ya, apakah ada properti yang baru. Dimanakah? Oke, gak ada yang baru ya. Kita langsung lihat di efek. Efek sama aja. Efek sama aja kayak gajah klub asli. Kita lihat di objek ya, apakah ada objek terbaru. Oh, objek tidak ditambahin ya propertinya. Efeknya juga ini sama, tidak ada yang tambahin. Oke, sekarang kita lihat background guys. Oh, background juga gak ada yang ditambahin guys. Background yang baru cuman yang ini guys, kayak kota-kota ini, background city ya. Kita lihat di foreground, siapa tahu ada. Oke, gak ada yang baru. Oke, segitu aja review gacha. Kalian bisa downloadnya itu di Play Store guys, bukan kayak di website lagi. Tinggal ketik aja gacha plus. Nah, ini guys ya, dibuat oleh Femlove Studio.